Polda Bangka Belitung sukses menggelar event Bayangkara Bubble Run 2024 pada Minggu 2 Juni 2024 di Taman Baya Park Polda Bangka Belitung. Total ada sebanyak 2.500 pelari yang memeriahkan event tersebut. Polda Bangka Belitung sukses menggelar event Bayangkara Bubble Run 2024 pada Minggu 2 Juni 2024 di Taman Bay Park Polda Bangka Belitung. Total ada sebanyak 2.500 pelari yang memeriahkan event tersebut dengan dua kategori yaitu 5 km dan 10 km. Ribuan runners kategori 10 km direpas langsung oleh Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagoko Siombing. Sementara untuk kategori 5 km dilepas oleh PJ Gubernur Babel Safrisal. Kapolda Bangka Belitung mengatakan event Bayangkara Bubble Run 2024 yang diselenggarakan pihaknya merupakan ajang untuk mempererat hubungan antara Polri dengan Pemda, TNI, dan seluruh masyarakat. Ia berharap event seperti ini dapat diselenggarakan kembali dan menjadi agenda tahunan yang dinanti-nanti masyarakat. Senada dengan Kapolda Kabid Humas Polda Bangka Belitung sekaligus Ketua Pelaksana Bayangkara Bubble Run 2024, Kombes Pol Jojo Sutarjo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan masyarakat dalam menyemarakan event tersebut. Para pemenang nantinya akan mendapatkan medali, piagam, dan uang pembinaan dengan total hadiah seluruhnya Rp146 juta. Pihaknya juga menyediakan grand prize utama sepeda motor dan beragam door prize alat elektronik dan hadiah menarik lainnya. Selain itu, 15 stand up UMKM dari Bayangkari Polda Babel dan jajaran serta 5 stand umum turut menyemarakan kegiatan ini dengan memasarkan beragam produk seperti makanan, minuman, dan kerajinan tangan khas daerah. Dari Humas Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV.